أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. الحمد لله. Setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi Allah izinkan untuk terus berada di atas muka bumi Allah, menjalani kehidupan seharian kita, rutin seharian kita. Allah kembalikan roh kita masuk ke dalam jasad kita. Allah bangkitkan kita subuh tadi. Allah teruskan pinjaman segala rezeki dan nikmat yang Allah beri pada kita. Dan Allah berikan kita nikmat kesihatan yang berterusan. Dan yang paling penting, Allah Subhanahu Wa Taala masih memilih kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Memperbaiki kehidupan dan hubungan kita, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar kita semua dipanjangkan usia, digolongkan dalam kalangan orang-orang yang mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat, dan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita sambung kembali perbahasan kita, perbincangan kita, pengajian kita. Kitab Matal Al-Badrain wa Majma' Al-Bahrain, jilid 2, yang mana tinggal lagi beberapa helai lagi kita akan habiskan. Kita akan khatamkan kitab ini insyaAllah dua kali lagi bulan ni dengan bulan hadapan, Oktober dan November, insyaAllah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita telah pun sampai kepada bahagian kesaksian berhubung dengan hak Allah dan hak manusia. Ke surat 306. Kitab Jawi ni ke surat 306 lah. Kitab Rumi saya tak tahu. Cuma cari tajuk dia, kesaksian. Dia di bawah kitab kehakiman dan kesaksian. Bahagian kehakiman dan kesaksian dia ada bab dia. Bab yang seterusnya yang kita nak bincang pada hari ini, itulah bab kesaksian berhubung dengan hak Allah dan hak manusia. Pada kuliah yang dulu kita dah sebut tentang syarat-syarat saksi dan sebagainya, tuan-tuan. Kita dah sebut tentang bagaimana acara pendakwaan, keterangan, bagaimana acara jenayah dan sebagainya. Kita dah sebut tentang kelayakan hakim dan sebagainya. Dan hari ini kita nak cerita satu lagi bab yang agak penting juga dalam kitab kehakiman dan kesaksian ini, iaitulah bab pada menyatakan kesaksian itu berhubung dengan hak Allah dan hak manusia. Baik. Hak-hak ataupun hukuk. Hak-hak ni bahasa Melayu lah. Banyak lah namanya. Kalau hukuk tu bahasa Arab, kan? Bahasa Melayu dia tak ada. Kalau kataan jamaknya lain, kan? Kataan ramainya lain, kataan apa ni lain, dia double je, ganda-ganda je, kan? Hak-hak, kan? Mereka, kereta-kereta, kan? Motor-motor, dia tak ada kereta satu. Bila ramai, kereta rod ke tak ada, kan? Kereteran ke tak ada, kan? Kalau kereta yang banyak, kereta-kereta lah. Kereta-kereta ataupun kereta yang banyak, tu. Tapi bahasa Arab ni dia unik, dia special.
Dia bahasa, dia perkataan tu lain, tapi perkataan yang untuk satu lain, untuk ramai lain. Ha, cuma dia tak lari lah daripada perkataan yang asal tu, yang untuk satu tu, cuma dia ada tambahan-tambahan huruf macam ni. Hak-hak ni maknanya hukuk. Ha, hukuk ataupun hak-hak. Ha, terbahagi kepada dua. Hak kepada Allah, iaitu hak Allah SWT, dan juga hak manusia. Hakul adami. Ha, maknanya hak anak Adam. Hak manusia disebut sebagai hak anak Adam, manakala hak Allah disebut sebagai hak Allah lah. Atau dalam bab perbahasan undang-undang, hak Allah ni disebut juga sebagai hak masyarakat. Disebut juga sebagai hak kelompok masyarakat kan, ramai. Hak manusia ni lebih pada membicarakan individu. Seorang ni hak dia mendapat apa, hak yang ada pada seseorang itu dalam bab kesaksian ini. Begitu juga kalau sebut hak Allah ni, biasa dalam bab undang-undang disebut sebagai hak masyarakat. Menjaga hak Allah ibarat menjaga hak masyarakat. Sebab itu dalam undang-undang hudud, dia tidak boleh ada kemaafan yang boleh menggugurkan hudud. Tidak boleh ada keampunan yang boleh menggugurkan hudud itu. Sebab hak hak Allah itu dianggap hak manusia, hak masyarakat. Manusia masyarakat, mana seluruhan, keseluruhan masyarakat. Allah turunkan undang-undang dia nak jaga masyarakat, bukan nak jaga seorang. Dan jaga masyarakat. Walaupun seorang ni macam rasa tak puas hati, ada contoh ada 100 orang, dalam 20 orang rasa macam tak puas hati, rasa macam macam tak boleh nak terima tentang peruntukan tersebut, tapi terpaksa akur kerana nak jaga masyarakat, bukan nak jaga dia, nak jaga masyarakat. Sebab tu dalam hudud tidak ada pengampunan yang boleh menggugurkan hudud. Kerana hak masyarakat tak ada siapa yang boleh ampunkan. Mungkin seorang ni boleh terima pengampunan, yang ni tak boleh terima, ni tak boleh terima, terima tak terima. Jadi disebab tu maka hak masyarakat disebut juga sebagai hak Allah, ataupun itu dalam bidang perundangan. Sebab tu tuan-tuan, hudud ni sebenarnya dia nak jaga masyarakat, dia nak jaga negara, nak jaga daerah, nak jaga komuniti masyarakat, supaya dapat mendatangkan maslahah, keamanan, kesejahteraan. Kena faham betul hudud ni tuan-tuan. Bila tak faham, kita nampak macam zalim je, nampak macam kejam je kan. Sedangkan tuan-tuan, bila hudud dilaksanakan, terasa gahnya Islam tu, terasa hebatnya Islam tu. Tuan-tuan, hudud ni antara matlamat dia mendidik jiwa manusia. Dalam kawasan kita ni tuan-tuan, mana negara yang laksana hudud? Aceh, Brunei. Tuan-tuan dah pergi belum? Belum. Jom kita pergi. Sebab saya berbalik daripada Aceh tuan-tuan. 28 September saya pergi, sampai 2 Oktober baru ni saya balik. 5 hari 4 malam. Saya sampai di airport tu hujan lebat. Saya rasa macam Allah, rasa masa dah sampai tu dah terasa seronok tuan-tuan. 5 hari saya di sana tuan-tuan. Saya urusan booking hotel, urusan tiket kapal terbang saya buat sendiri. Saya tak masuk mana-mana travel agency. Saya buat sendiri sebab lebih murah. Saya tengok travel agency kawan saya buat ada 1,700, 1,800, 1,900. Saya 5 hari tuan-tuan, itu pun berapa hari je. Saya 5 hari 4 malam dalam 1,400, 1,300 tuan-tuan, 1,500. Untuk saya seorang. Saya bawa 13 orang. Saya, isteri dan anak-anak, ibu ayah saya, nak bawa dia pergi cuti kan, bagi dia seronok sikit. Kemudian adik saya, adik perempuan saya. Adik saya ramai. Ada 7 orang adik-adik, tapi saya pilih dia. Sebab apa? Sebab dia duduk dekat dengan mak saya. Mak ayah saya duduk di Seremban, dia duduk di Senawang. Sakit pening mak ayah saya, apa kehendak mak ayah saya, dialah yang jaga, dialah yang cara. Sampai bawa pergi hospital Selayang, operate kantar mata pun dia bawa. Booking hotel bagai apa semua. Wahad dia dah kahwin, ada suami, ada anak. Nasibik suami dia memahami. Saya kata, dek, jom pergi Aceh. Tak ada duit lah Angah. Tak apa Angah belanja, melompat kijang je. Man, dah tu Angah takkan bawa adik je, suami adik, anak adik. Tak apa, bawa sekali je, bawa sekali carry dengan Adam. Allah suka betul dia tuan-tuan. Dan saya bawa adik pun saya 2 orang. Satu duduk di KL, satu staff saya di kedai saya di Terengganu. Saya bawa dia juga. Kita belanja. Bawa 13 orang. Tuan-tuan, 5 hari saya duduk di Aceh, saya tak jumpa seorang pun polis.
Sebiji kereta peronda polis pun tak ada. Sebiji motor polis pun tak ada. Sebiji motor polis trafik pun tak ada. 5 hari kita bukan duduk lepak di hotel lama dok. Hotel kita balik malam aje. Pukul 9, pukul 10 kita balik untuk tidur je. Lepas sarapan di hotel pukul 7 itu dah gerak keluar dah. Sampailah malam. Rata saya pusing seluruh Aceh tuan-tuan. Tak jumpa polis. Saya tanya dengan Zal, mana polis Zal? Polis kerja dia masuk, punch card, makan, minum, tidur Zal. Lepas tu balik rumah. Apa Zal? Sifar jenayah tuan-tuan. Allahu Rabbi. Kita di sini kejap-kejap peronda, kejap-kejap kereta peronda, kejap-kejap motor polis yang naik, motor polis yang pakai yang biru tu kan, naik berdua bertiga ke sampai tengah malam merayau meronda polis trafik. Pasal apa? Pasal nak cegah jenayah. Sedangkan matlamat undang-undang ialah mencegah jenayah. Yang cegah jenayah sebenarnya undang-undang, bukan polis. Tapi kita di sini undang-undang tak mampu nak cegah jenayah. Sebab tu jenayah berlaku dan berlaku dan berlaku dan berlaku dan berlaku. Di sana undang-undang mencegah jenayah tuan-tuan. Tak ada polis. Saya kata Zal, bawa lah kita orang pergi tengok balai polis pun jadilah. Pasal nak tengok polis Aceh ni kan. Gila bawa pergi tengok balai polis. Kereta peronda bersusun dalam tu, motor bersusun tak keluar. Sebab undang-undang mereka mampu mencegah jenayah. Malah tuan-tuan, kita parking kereta tepi jalan banyak kali tuan-tuan. Dah kat 9-10 kali lah parking kereta tepi jalan. Banyak jam tinggal, 3 jam, 2 jam, 4 jam tinggal. Lepas tu balik. Parking, bukan dalam petak parking pun tepi jalan je. Tapi tak kena saman. Saya tuan-tuan perasan tak? RSB Kajang. RSB Kajang, Kajang. RSB. Perasan tak? Depan RSB tu pintu masuk. Tu pintu masuk dia kan ada macam ruang yang boleh parking. Tapi itu bukan petak parking. Itu tak ada petak parking. Jaga sikit. Dia petak parking sebelah sana je. Ha, sebelah sana tu. Jadi kat situ, walaupun tak ada petak parking, tapi ruang dia tu memang cukup boleh untuk parking kereta. Kalau kita masuk pun tak ganggu lalu lintas. Malah sebaris dengan kereta-kereta yang dalam petak parking. Saya pernah parking situ tuan-tuan. Tak kacau apa pun. Sebaris dengan kereta-kereta yang dalam petak parking. Sama je nampak. Cantik je nampak. Saya siap ambil tiket tu, beli tiket tu. Sebelumnya pakai goreng ni kan, dulu yang ada main tiket-tiket masuk, tiket masuk duit tu. Ambil tu, bubuh 2 jam, pap, bayar juga. Balik-balik kena saman tuan-tuan. Sebab apa kesalahan dia, apa meletak kenderaan bukan dalam petak parking, tengkorak hang. Bukan kacau lalu lintas pun, kena saman juga punya nak duit. Di sana tak kena saman. Malah tuan-tuan, kereta tak kunci. Zal, kunci kereta. Kita minta dia, kawan saya di Aceh tu, orang Aceh, kita minta dia cari satu van, muat 13 orang dan bawa kereta orang. Itu kita minta dia. Tapi di sini urusan tiket hotel semua saya buat sendiri. Jadi dapat murah sikit. Boleh jimat baik apa belanja. So dia kata, Zal, kunci van. Tak payah Zal. Kau gila kau. Tak apa Zal, tak apa. Itu handphone anak saya ada. Laptop adik ipar saya ada dalam tu. Beg duit anak saya. Tak apa sahab, tak apa. InsyaAllah selamat. Biar betul orang Aceh ni tawakal ni. Bukan tawakal tuan-tuan. Memang orang tak curi. Balik daripada pergi mana-mana kan, tengok van masih ada. Lepas tu apa, beg duit masih ada, handphone masih ada, laptop masih ada. Sebab orang tahu undang-undang hudud yang dilaksanakan tu mendidik jiwa manusia. Masyarakat tahu curi potong tangan. Faqtau aydiyahuma, potong tangan. Itu sebenarnya yang kita nak. Tak hilang. Saya kata biar betul. Kita di sini tuan-tuan, usahkan tak kunci. Kunci pun orang pecah tingkapmu. Tengok ada beg laptop tu, pam, memang bersepai lah tingkap. Tapi di sana tak ada tuan-tuan. Lepas tu yang bestnya, bagaimana orang mengikut pentadbiran Islam. Apa dia? Bangunan-bangunan tidak boleh dibina lebih tinggi daripada menara Masjid Raya Baitul Rahman. Ha. Sini cuba tuan-tuan pergi KL tu, nampak Masjid Negara? Tak nampak. Habis kelilingnya tutup bangunan-bangunan tinggi. Sana tak boleh bina lebih tinggi daripada menara Masjid Raya tuan-tuan Baitul Rahman. Masjid yang dibakar oleh Belanda, kemudian Belanda buat balik masjid tu untuk mengambil hati masyarakat Aceh. Dulu ada satu kubah
kemudian jadi 3, 5, sekarang ada 7 kubah. Dan keliling masjid itu ada payung-payung seperti Masjid Nabawi yang disponsor oleh kerajaan Saudi. Bila siang dibuka, oh cantik tuan-tuan, semayang Jumaat masjid tu cantik, sedap. Dibuka payung, malam-malam pun lampu-lampu dekat mama luar masjid tu ngelepak-lepak, orang main-main, orang makan, orang bercakap. Lepas tu bila orang azan masuk dalam semayang, seronok, suasana tu seronok. Ni yang berlaku di Aceh tuan-tuan. Allah, seronok tuan-tuan. 5 hari saya sana tak puas lah, tak puas. Ni malam tadi saya dah booking tiket dah, nak pergi lagi 28, 29, 30, 31 hujung bulan ni. Nak pergi ni, nak pergi. Satu family, kali ni satu family je. Tak bawa dah mak ayah semua kan, kan. Adik ipar semua tak payah, sekali cukup lah. Ini saya, satu family je. Dia pergi, keluarga saya je kan, isteri dengan anak-anak saya pergi. 28, 29, 30, 31 4 hari 3 malam. Hari tu 5 hari 4 malam ni, 4 hari 3 malam. Dia nak pergi je, dah booking dah tiket malam tadi. Makan jagi mungkin besok ke atau jagi saya nak booking hotel pula. Ha? Bukan seorang. Ah, itulah tu. Kalau dah selalu sangat ke sana, memang kena buka corongan tu. Gadis-gadisnya comel-comel, sopan santun, tudung labuh. Satu benda yang kita nampak Islam tugas tuan-tuan, sebarang kapal terbang penerbangan yang mendarat di airport Bandar Aceh mesti menutup aurat. Saya hari Rabu baru ni saya berkuliah di Surau Al-Ihsan, Bandar Tasik Kesuma. Saya borak dengan seorang pilot kapal terbang Malindo Air. Dia mengakui, dia kata, betul Ustaz, kami dekat belakang tu, dekat belakang tu memang ada satu almari khas menyimpan tudung dengan abaya. Lagi 10 minit, 15 minit ke, setengah jam ke, nak mendarat, kita akan pakai. Kita akan pakai. Pramugari semua akan pakai, pakai tudung, pakai abaya. Lepas tu dia pun tunjuk gambar dia selfie dengan pramugari tu. Saya tengok, ya Allah, macam mak lampir. Saya ingat bengek tudung kan. Dan orang tak pernah pakai. Kena pakai, wajib pakai. Kalau tidak, syarikat tu akan disaman oleh pihak apa, kerajaan Aceh. Akan saman syarikat tu. Saman bukan sikit-sikit. Pilot-pilot kata, memang kau-kau saman Ustaz. Berarti kita orang pakai, kita kena pakai. Sebab tu Air Asia, rupa-rupanya Air Asia tu, tuan saya pergi dengan Air Asia. Tuan-tuan pergilah berkali-kali pun dengan Air Asia, takkan tuan-tuan jumpa pramugari. Dia dah buat keputusan dah, dia dah bagi-bagi dah. Pramugari takkan pergi ke Aceh. Susah je nak pakai-pakai semua tu kan. Pramugari Air Asia tengok pakaian ni macam mana. Nak pakai abaya, nak pakai tudung, payah. Jadi yang akan bawa kita pergi ke apa, Bandar Aceh, naik kapal terbang Air Asia, hanya pramugara saja. Yang mana bila dia berdiri tengah tu kan, nak tunjuk cara pakai tali pinggang, cara pakai teropong tu, confirm tuan-tuan tak pandang, pandang tempat lain lah. Tidur ke apa kan. Kalau pramugari depan tu, haa, mula lah, mata segar, segar buka. Tak ada kan, tak ada kan, mana pramugara je. Memang tak ada, pramugari tak ada. Sebab dia tak nak, susah nak pakai-pakai tudung ke semua. Tu undang-undang. Jadi kita nampak tak? Nampak. Terasa Islam tu gah. Terasa Islam tu menguasai tamadun. Bukan macam hari ni, kita yang menguasai Islam. Tamadun yang menguasai Islam. Mana suka hatilah. Islam kena ikut apa yang tamadun nak. Apa yang generasi nak. Apa yang pemimpin nak. Kan tak betul tu. Betul, Islam menguasai mereka. Mereka kena ikut apa yang Islam nak. Bukan Islam kena ikut apa yang mereka nak. Ha, sampaikan hari ini kalimah kafir zimmi, kafir harbi pun nak dibuang. Sedangkan dalam Quran berlumbut perkataan kafir tuan-tuan. Punya nak jaga hati orang-orang bukan Islam. Terbalik tuan-tuan. Patutnya mereka itu mestilah mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya nak pergi sangat Aceh. Lama dah nak pergi Aceh. Alhamdulillah Allah rezekikan pada 28 hari bulan itu dapat pergi. Baru kita nampak, kita terasa sungguh bagaimana undang-undang Islam itu, hudud itu yang apa, menjaga masyarakat. Hudud itu mendatangkan maslahah pada masyarakat. Hudud itu mendidik jiwa manusia. Undang-undang Allah itu mendidik jiwa manusia. Dan saya pergi juga tuan-tuan, masjid yang disebut sebagai, yang kata kalau tuan-tuan tengok dalam internet tu, yang masjid tengah-tengah dia tinggal, keliling kampung tu hancur lebur tu kan. Masjid tu 600 meter daripada laut, 20 meter ombak tinggi menghentam masjid tu tuan-tuan, tenggelam masjid tu. Tapi masih kukuh masjid tu. Dalam dia je ada macam dinding-dinding tu yang retak-retak sengaja, yang dah pecah-pecah sengaja tidak dibaiki.
sebagai tinggalan sejarah. Masjid tu dengan kampung tu dibaik pulih oleh kerajaan Turki. 53 buah kerajaan membantu Aceh selepas tsunami. Salah satunya Turki. Turki dia baik pulih masjid dengan kampung tu. Turki punya hebat, tuan-tuan. Kalau keluarga yang kena tsunami tu ada 12 orang anak, mak, ayah, lepas tu 12 orang anak. Mak dapat satu rumah, ayah dapat satu rumah, 12 orang anak dapat rumah masing-masing. Punya hebatnya. Walaupun anak tu baru 2 bulan. Sebab tu kalau pergi kampung tu banyak rumah-rumah yang tak berpenghuni. Pasal apa? Pasal masa dibagi rumah tu ke dia, budak tu baru 2 bulan. Punya hebat Turki. Masjid tu pun ada. Dia misalnya ada lambang bulan bintang. Yang ada lambang bulan bintang warna merah tu Turki punya lah tu. Masjid tu namanya Masjid Rahmatullah. Kita dulu dah ingat Masjid Baitul Rahman tu tak? Masjid Baitul Rahman yang tenggelam. Tak ada Masjid Baitul Rahman yang dekat Bandar Aceh tu. Air sampai kat kaki lima je tak masuk dalam masjid pun. Itu Masjid Rahmatullah tu yang terbenam tu. Imam dia masih hidup. Imam dia tak reti berenang. 3 km dibawa oleh arus. Bergelumang dengan sampah sarap, mayat, besi, kayu, sampan. Tapi Allah hidupkan dia. 3 km lebih dibawa oleh arus. Dia hidup walaupun tak reti berenang. Tapi isteri dan anak dia sampai sekarang mayat tak jumpa lagi. Sampai sekarang. Berlinang air mata kita orang dengar cerita dia daripada A sampai Z. Ketika itu kampung tu sedang nak buat kenduri kahwin. Masa tsunami tu. Imam terlepas tolong-tolong sikit. Dia pergi ke masjid nak semayang duha. Tengah ambil wuduk. Berlaku gempa dan gegaran. Masa itulah tsunami menghantam kampung tersebut. 7,000 orang kampung tu. Lenyap. Tinggal 600 orang saja yang masih hidup. Kalau kita pergi sana tuan-tuan, banyak benda yang kita boleh ambil iktibar. Kita tengok masyarakat Aceh tak ada hiburan. Anak-anak muda dia nak beribu dengan apa tuan? Nak beribu dengan minum kopi. Sebab tu Aceh terkenal dengan warkop. Apa warkop? Warung kopi. Pisang goreng, dia jangan sebut pisang goreng, kena sebut pisgor. Bagi pisgornya, tak ada pisang goreng dia, pisgor. Nasi goreng, nasgor. Mi goreng aja masih mi goreng. Dia tak ada migor, tak ada. Kalau siapa sebut migor, digelak. Warung kopi banyak tuan-tuan. Anak muda dia berhibur dengan kopi, minum kopi. Sampai kat tuan-tuan ada satu kedai tu namanya Warung Kopi Terbalik. Ha ni. Kopi dalam ni dia buat kopi biji besar-besar, air kopi. Dia hantar kita macam ni. Tuan-tuan nak minum macam mana? Saya masa tu duk buka sikit. Buka sikit keluar air tapi dengan biji-biji kopi gila-gila keluar. Bila kita minum tu berserabut biji kopi dalam ni. Ayah saya lagi lah. Ayah saya tonging terbalik. Hong kau berterabur dan macam tsunami. Rupa-rupanya lepas kita habis minum, panggil pelayan tanya dia, "Dik, macam mana mau minum ini?" Dia ada bagi straw tau. Dia kata apa? Straw tu tuan-tuan letak betul-betul kat ujung ni. Tiup je, tiup. Tiup je dengan straw tu kat ujung ujung cawan ni, tiup. Air kan keluar dengan sendirinya. Biji kopi tinggal air keluar. Macam tu cara dia. Lepas tu bila dah banyak air, sama dia nak minum macam ni atau nak minum dengan straw juga, terpulang lah. Lepas tu tiup lagi, keluar lagi air, minum. Punya dia nak berhibur sampai minum kopi pun terbalik. Tak ada hiburan tuan-tuan. Karaoke tidak dibenarkan. Karaoke berbilik-bilik tak ada. Yang ada karaoke tengah-tengah orang ramai. Meja makan, meja makan, meja makan. Orang tengah duduk makan-makan, tengah duduk minum-minum kopi. Adalah satu televisyen, satu speaker, apa mic untuk karaoke. Karaoke di tengah tu. Suara macam suara ke laut ke, suara ke apa ke, situ. Tak ada. Kerana karaoke berbilik katanya mengundang maksiat. Memang betul. Siapa pun tak nampak dalam tu kan. Jadi macam-macam boleh buat. Hebat tuan-tuan. Saya rasa seronok. Kita duduk dalam negara yang dinaungi oleh undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Benarlah kata Nabi, iqamatu haddin min hududillah. Melaksanakan satu je daripada hudud-hudud Allah lebih baik daripada hujan selama 40 malam di negeri-negeri Allah Azza wa Jalla. Maknanya apa? Ulama sebut hujan 40 malam tu ialah rahmat. Rahmat, hujan turun bersama rahmat. Rahmat yang turun selama 40 malam tu tak boleh menandingi atau tak sama dengan rahmat yang Allah akan turunkan kepada negara yang melaksanakan walau satu hudud daripada hudud-hudud Allah Subhanahu wa Taala. Nampak tak? Jadi kehidupan yang seronok situ. Polis trafik pun tak ada. Tak ada kita orang tuan-tuan keluar sampai waktu orang balik-balik kerja. Dia tahu tu dalam diri ada toleransi, ada tasamuh, ada tolak ansur masing-masing. Masing-masing mengatakan apa? Allah hebatnya.
Dia tahu yang mana jalan dulu, kemudian baru dia jalan, kemudian baru ni masuk, baru ni jalan. Termasuk bas, lori sama je, masing-masing tolak ansur, masing-masing toleransi. Tahu dah siapa yang sepatutnya boleh jalan dulu, siapa yang kena tunggu, siapa yang masuk selepas tu. Tahu. Sebab tu polis trafik pun tak ada. Kita di sini tuan-tuan, trafik light dah ada, tapi waktu balik kerja tetap ada polis trafik. Kalau tak ada polis tuan-tuan, nampak ada ruang kosong sikit tu, oh dia pun masuk, ni pun masuk, ni masuk, masuk, sudahnya start tak gerak. Lepas tu masing-masing mulalah tang-tang. Woi, ni jalan aku lah, weh, ke tepi lah. Kau nampak ni. Tapi di sana tak ada tuan-tuan. Saya rasa seronok lah. Betul saya rasa seronok. Tu yang saya cakap dengan rumah. Kebetulan waktu tu saya nak bantu ekonomi orang Aceh. Saya ada bawa masuk satu minyak, minyak angin zaitun. Tapi dah habis dah. Ini produk terbaru orang-orang Aceh. Bukan diambil daripada negara lain, dia jual kat negara. Tak. Memang orang Aceh yang buat. Dia buat minyak angin daripada minyak zaitun. Kita tuan-tuan, isteri kalau sakit kepala, banyak kerja buat kan, sakit kepala, pakai minyak cat kapak. Waktu nak tidur waktu, confirm suami lari. Awak ni benda apa ni? Bau benda ni. Alah, sesak nafas, susah nak tidur, betul tak? Tapi tuan-tuan, pakai minyak ni sakit kepala, tonyolah banyak mana. Sebab minyak ni dibuat daripada minyak zaitun, kemudian dia wangi macam minyak atar. Macam minyak wangi, wangi sungguh. Dia ada 5 jenis pewangi, apa perisa bauan. Nak pergi semayang kan, sakit kepala ni, tonyoh minyak angin, tak ada masalah. Orang sebelah tak terganggu pasal wangi. Dia merangkap minyak wangi. Minyak wangi, minyak angin. Dia buat daripada minyak zaitun. Jadi orang Aceh buat, kilang dia pun tak siap lagi. Dia buat dalam kawasan perumahan. Kita dah ambil bau ni berpuluh kotak carton, habis. Baru 5 hari saya balik, habis. Ni nak pergi lagi, insyaAllah saya nak ambil lagi. Kerana ramai dah yang queue nak minta. Dan saya akan jumpa dengan pengedar dia untuk melantik saya sebagai pengedar tunggal minyak angin zaitun di Malaysia. Siapa-siapa tak boleh buat masuk kecuali dengan saya. Itu dia. Baik, insyaAllah. Mudah-mudahan doakan supaya orang kata apa program atau perancangan ini dapat berjalan dengan lancar. Yang paling penting nak tolong masyarakat Aceh, kerana ekonomi dia lah, dan kita tolong orang Islam. Baik. Jadi tuan-tuan, ada duit lebih, banyak dah jemaah-jemaah surau masjid tanya saya, kalau saya dapat bawa mereka pergi sekali, golongan-golongan pencin lah Ustaz. Kami ni golongan pencin Ustaz. Ustaz bubuh je hari apa pun, tak ada hal punya boleh pergi. Pencin, tak ada apa nak buat, duit pencin banyak kan. Nah, boleh, insyaAllah nanti kita akan buat. Baik. Jadi kalau tuan-tuan ada duit lebih tuan-tuan, sebelum nak tik, nak pergi apa, Paris ke, nak pergi UK ke, nak pergi Hawaii ke, nak pergi Mexico ke, nak pergi Bali ke, nak pergi Krabi ke, gilu Aceh. Gilu Aceh. Ha? Dekat je. Sejam 15 minit je perjalanan naik kapal terbang. Pergi Terengganu, saya pergi Terengganu pun 5 jam. Jauh. Dengan kereta, banding kereta dengan kapal terbang, mana boleh kan? Ha. Tapi gitulah, pergi Terengganu naik kereta jauh, 5 jam. Pergi Aceh sejam suku je. Jadi tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan tengok sendiri, rasa sendiri bagaimana sebuah negara yang melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, yang mampu mendidik jiwa manusia, mencegah masyarakat daripada melakukan jenayah. Taib, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita sambung kepada hak tadi kan. Jadi hak ni ada dua, satu hak Allah dan juga satu hak manusia. Hak manusia dari segi kesaksian terdapat 3 bahagian. Terdapat 3 bahagian. Yang pertama, tidak diterima melainkan dengan 2 orang saksi lelaki. Ini dalam satu bab, satu kes. Tidak diterima melainkan dengan 2 orang saksi lelaki. Tidak memadai dengan seorang lelaki berserta 2 orang perempuan, atau seorang lelaki dan sumpah. Dia ada bahagian-bahagian kan, saksi ni kan. Sama ada boleh dengan 2 orang saksi lelaki, sama ada boleh dengan 1 orang saksi lelaki ditambah dengan 2 orang saksi perempuan, dan sama ada boleh dengan seorang saksi lelaki berserta dengan sumpah kan. Orang yang mendakwa, dia mendakwa sesuatu, kemudian dia ada saksi, seorang yang saksi dia. Maka saksi ni lepas beri keterangan, yang mendakwa ni pula kena bersumpah, kena bersumpah. Dan dalam sumpahan dia tu, dalam sumpah dia tu mesti masukkan yang saksi ni, wallahi wa tallahi wa billahi, saya bersumpah apa yang diberitahu oleh saksi ini adalah benar belaka. Saya bersumpah saksi ini menepati kehendak atau keperluan yang diperlukan sebagai seorang saksi. Nampak tak?
Saya bersumpah apa yang diberitahu adalah benar belaka. Jadi maknanya seorang saksi lelaki dengan sumpah pun boleh juga. Tapi dalam bab ni, dalam bab perkara pertama ni, tidak diterima melainkan dengan hanya dua orang saksi lelaki sahaja. Jadi seorang lelaki dengan dua perempuan, seorang lelaki dengan sumpah tak memadai, tidak diterima. Apa dia? Apa dia perkara tu? Iaitu bahagian ini adalah berhubung dengan hak yang tidak dikehendaki daripadanya harta. Sekali-kali maknanya bukan bab harta lah, bukan bahagian harta, bukan bab harta. Kalau bab harta tu boleh, boleh seorang lelaki dengan dua orang perempuan ke. Tapi yang ni bukan berkenaan dengan bab harta. Mana nak menjadi saksi dalam bab yang bukan bab harta. Antara contohnya perkara pertama ialah kes yang mewajibkan seksa Allah seperti had, hudud. Hudud memang tak boleh. Hudud memang tak boleh saksi perempuan. Jelas eh? Hudud memang tak boleh saksi perempuan. Dia mesti saksi lelaki sahaja. Sebab perempuan ni kita pernah sebut dahulu bahawa Allah sebut perempuan ni otak dia, akal dia, kemampuan akal dia. Kemampuan akal dia, dua orang perempuan menyamai seorang lelaki, satu. Kemudian juga, akal orang perempuan ini tidak boleh mengatasi IQ dia, tidak boleh mengatasi EQ dia. Emosi dia lebih daripada akal. Emosi dia mengatasi akal. Sebab itu dalam bab hudud, tidak boleh saksi perempuan. Kerana hudud ni dia memperuntukkan hukuman yang keras. Hudud ni dia memperuntukkan hukuman atau seksaan yang keras. Dibimbangi akan terkena ke atas orang yang tidak bersalah. Atas orang yang tidak bersalah disebabkan kenyataan-kenyataan saksi-saksi perempuan itu yang dipengaruhi oleh emosi dan sebagainya. Maka dengan sebab itu, dalam bab hudud tidak boleh saksi perempuan. Saksi perempuan dalam bab hudud jelas memang tak boleh. Lelaki saja. Lelaki saja. Taib. Sebagai contoh juga minum arak. Arak ni termasuk dalam hudud. Hudud ni dia ada 7 kesalahan. Zina, menuduh zina, minum arak, mencuri, merompak, murtad, menderhaka. 7 kesalahan hudud. Di Aceh tuan-tuan dilaksanakan hudud, kisas dan diat serta ta'zir. Hudud yang 7 tu. Siapa yang berzina disebat 100 kali sebatan bagi yang belum berkahwin, yang dah berkahwin dirajam sampai mati. Kemudian yang menuduh zina, tuduh orang dengan tuduhan zina. Penzina. Kau tahu tak Rahim, si Osman tu berzina. Tuduh orang zina. Tapi tak bawa 4 orang saksi. Sebagaimana yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berzina atau melakukan hubungan sulit dengan Safwan ibnu Al-Mu'attal. Kan? Aisyah kan, yang dia tertinggal sekedup tu kan, balik daripada peperangan tu kan. Akhirnya Safwan yang jumpa dia, Safwan yang bawa balik dia pergi ke Madinah. Jadi orang-orang munafik kata, kau tengok tu, pasal apa rombongan Rasulullah daripada perang dah sampai lama dah. Kemudian baru si Safwan dengan Aisyah sampai pula tu. Kan? Safwan sampai dengan Aisyah pula tu, apa hal? Mulalah buat tuduhan Aisyah berzina dengan Safwan dah. Jadi Allah turunkan ayat, membebaskan Aisyah dan menghukum munafik-munafik yang membuat berita bohong ini dengan sebatan 80 kali sebatan. Kemudian minum arak 40 kali sebatan atau 80 kali sebatan. Kemudian mencuri dipotong tangan kanan. Kemudian merompak dipotong tangan kanan dan kaki kiri secara silang. Itu bagi yang merompak sahaja, tidak mencederakan tubuh badan manusia. Kalau dia rompak kemudian dia cederakan tubuh badan manusia, dia kena potong tangan kanan dan kaki kiri, kemudian dikisas. Apa yang dia cederakan? Dia potong jari mangsa, maka jari dia pula dipotong selepas tu. Dahlah kena potong tangan dan potong kaki kiri, tangan kanan dan kaki kiri, jari pula dipotong lagi. Kalau dipotong jari-jari kiri lah. Kalau dipotong jari kanan, tangan dia dah kena potong, maka tak kena lah. Kalau dipotong telinga orang, telinga dia dipotong. Dicungkil biji mata dia dicungkil. Macam mana yang berlaku kepada kaum Orniun ataupun kabilah Orniah. Urainah. Urainah. Orniun ataupun Urainah. Yang mana mereka ni datang ke Madinah, jumpa Nabi, nak masuk Islam. Lepas disyahadahkan Nabi, mereka Nabi tempatkan berdekatan dengan masjid Nabi. Tapi malangnya cuaca Madinah itu tak sesuai dengan mereka. Mereka jatuh sakit. Kemudian ngadu dengan Rasulullah. Rasulullah suruh pergi ke hujung kampung. Hujung Madinah ada satu kampung. Dalam kampung tu ada seorang lelaki. Allah.
siapa nama lelaki tu, saya pun dah lupa dah nama lelaki tu, yang menjaga unta zakat ataupun unta sedekah, pergi jumpa dia, ambil air kencing unta tersebut dan air susu unta tersebut, minum sebagai ubat. Lepas dah minum sembuh, dia pergi bunuh pula penggembala unta tu. Dia bunuh, kan bunuh gitu aje, dia cungkil biji mata penggembala unta tu, mati dia kena cungkil dengan cungkil biji mata. Ha? Kemudian dia bawa lari unta tersebut. Lalu Nabi menghantar 20 orang panglima perang yang hebat-hebat untuk menjejaki mereka. Sebelum zuhur, sebelum matahari gelincir, mereka dapat ditangkap, dibawa kepada Rasulullah, dan Rasulullah menghukumkan kepada mereka dipotong tangan kanan dan kaki kiri secara silang kerana merompak. Kemudian dicungkil biji mata mereka dengan besi panas sebagai hukuman kisas terhadap apa yang mereka buat kepada penggembala unta tadi. Dan kemudian dihantar ke padang pasir, dibiarkan mati di situ. Dan Nabi pesan kepada sahabat, jangan beri dia walau seteguk air. Mereka yang dihantar ke padang pasir, kepanasan, kehausan, minta sahabat air, sahabat tak bagi. Sehingga dalam riwayat itu menyebut ada di antara mereka yang membenamkan muka mereka ke dalam pasir itu untuk nak cari air, nak telan juga pasir itu, punya haus ni sangat-sangat, terik matahari panas, tuan-tuan. Akhirnya mati mereka di situ. Oh ni, itu hukuman bagi perompak. Kalau mereka mencuri dan memerompak dan membunuh apa mangsa, maka hukumannya disalib dan dibunuh. Disalib dan dibunuh. Cuma khilaf, ada ulama kata salib sebelum bunuh, ada ulama kata bunuh selepas apa? Salib selepas bunuh. Ada. Cuma di situ khilafnya. Kemudian kalau mereka hanya menakut-nakutkan mangsa, tak ada rompak, tak ada mencederakan mangsa, tak ada bunuh, hukumannya ialah dibuang daerah. Buang daerah setahun atau dipenjara setahun. Nampak tak? Itu bagi merompak. Kemudian bagi kesalahan apa? Kesalahan murtad, dipancung kepala mereka. Man baddala dinahu faqtuluh, siapa tukar agama, dipancung, dibunuh. Tapi bukan dibunuh terus, ada sesi kaunseling. Sebagaimana kisah Ummu Marwan kan, Nabi suruh para sahabat ajak dia masuk Islam balik. Jika dia enggan, baru dibunuh. Bukan bunuh terus. Orang kafir kan main lagi kan. Dia buat berita bohong, dia sebarkan fitnah pada Islam. Tengok Islam agama teroris, agama apa benda ni, tak bagi orang keluar agama dia. Kalau keluar, pancung. Apa punya agama ni, suka hati orang lah nak keluar ke, nak masuk ke, hak kita orang kan, hak masing-masing. Itu dia. Sedangkan dia lupa bahawa sebelum pancung pesalah murtad, di kaunseling, diajak masuk Islam balik. Jumlah masuk Islam, jumlah bagai apa semua, kita balik benda apa benda masalah kau, bla 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 bla, sampailah dia mengucap balik 2 kalimah syahadah, maka gugurlah hukuman pancung. Lepas tempoh tertentu tak nak juga mengucap 2 kalimah syahadah, masih lagi nak masuk agama lain, maka barulah dipancung mereka. Dan hukuman terakhir, kesalahan terakhir, iaitu kesalahan memerangi atau memberontak terhadap pemerintah yang sah dilantik, hukuman dia diperang mereka itu sehingga mereka mentaati kembali pemerintah yang sah dilantik. Baik, itu tuan-tuan hukuman yang dilaksanakan di Aceh. Hudud, kisas, diat, ta'zir. Tapi saya borak dengan pegawai kerajaan dia, belum pernah lagi semenjak 2005 kan, Aceh sebenarnya sebelum tu di bawah pemerintahan Indonesia kan, puluhan tahun berperang gerakan Aceh Merdeka dengan Tentera Nasional Indonesia. Indonesia tak lepaskan Aceh untuk jadi wilayah merdeka, tak. Tapi Timor Leste, Timur-Timur yang bergaduh Islam dengan Kristian, pancung-memancung, bunuh-membunuh, akhirnya lepas gitu aja. Lepas dapat kemerdekaan mereka, dapat negara betul. Tapi Aceh tak. Pasal apa? Rupa-rupanya Aceh banyak hasil bumi. Biji timah dia banyak, biji besi dia, emas, ladang kopi. Sebab tu 26 Disember 2004, tsunami melanda Aceh. Kerana di bawah pemerintahan kerajaan Indonesia, Aceh banyak maksiat. Hotel-hotel di tepi-tepi pantai itu semua ada pelacuran, arak dan sebagainya. Jadi Allah bersihkan dia. Allah bersihkan. Kemudian 2005 di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Susilo Yudhoyono Bambang, saya pun tak tahu. Terbalik-terbalik nama tu kan. Bambang Susilo Yudhoyono ke, wallahu alam. Payah betul nak tahu kan nama tu kan. Itulah di bawah pemerintahan dia, Aceh dengan tentera gerakan Aceh Merdeka dengan Tentera Nasional Indonesia, dengan kerajaan Indonesia berdamai. Walaupun berdamai,
Aceh diberi pemerintahan sendiri, gubernur sendiri, undang-undang sendiri, sukati. Tapi hasil bumi dia 30% mesti diberi kepada Jakarta, Indonesia. Nampak? Batu dia tak nak lepas Aceh ni. Nah, gitu. Alhamdulillah tuan, alhamdulillah. Dan saya tinggi borak dengan pegawai dia semenjak 2005 sampailah hari ni, belum pernah seorang tangan dipotong, belum. Belum pernah seorang pun direjam. Belum pernah dipancung kepala, belum pernah. Yang banyak berlaku di Masjid Baitul Rahman tu, sebab-sebab tu hanyalah takzir. Sebab apa? Ketat dan susahnya nak laksana hudud tuan-tuan. Susah. Walaupun orang tahu susah nak laksana hudud, tapi orang tetap tak mencuri. Sebab apa? Orang tu bimbang. Memang susah laksana hudud. Malah tu tantah tiba-tiba time kita mencuri, senang pula kena. Tak pasal-pasal putus tangan, nampak tak? Jadi orang tetap rasa takut. Dia bila ada ketakutan dalam diri manusia tu, sebenarnya dah berjaya dah. Matlamat hudud tu dah berjaya dah. Sebab orang dah takut. Bila orang takut undang-undang, baru orang tak buat jenayah. Ini orang tak takut. Sebab tu jenayah banyak. Jenayah banyak tuan-tuan. Bertambah dan bertambah daripada sehari ke sehari. Ah tu. Jadi, undang-undang ini, undang-undang yang dilaksanakan di negara Aceh. Dan mungkin insyaAllah nanti saya nak pergi Brunei pula. Tapi Brunei tu tengoklah macam mana keadaan. Mungkin tak bawa sampai 13 orang kot. Pasal mahal Brunei. Dolar Brunei kan. Dolar Brunei ni mahal. Kalau Aceh dia murah sikit. Kan? Itu dia. Kan? Bayangkan lah makan tengah hari RM60,000. RM60,000 tuan-tuan. Kita makan tengah hari sini pun RM5, RM9. Dia RM60,000 yang main tu. Dengar macam RM60,000. Padahal RM60,000. Dia RM100 tu bersamaan lebih kurang dalam RM30. RM100,000 tu lebih kurang RM30. Ha, gitu. Makanan pun sedap-sedap tuan-tuan. Saya naik 3 kilo lebih. Makanan ya Allah sedapnya. Ya Allah tak tahulah macam mana kan. Hey. Tu yang nak pergi gini, nak pergi insya-Allah. Mungkin akan pergi 2 bulan sekali ke. Kan? 2 bulan sekali kita akan pergi insya-Allah. Mudah-mudahan kan. Itulah tu yang kena buka cawangan. Hey, cawangan kedai. Jangan amin-amin. Koneng saya. Kan? tu dia. Baik. Ha, kemudian atau seksa bagi anak Adam seperti kisas. Ah, yang tadi hudud. Hudud tu hak Allah. Kisas ni hak manusia, hak individu. Yang ini pun, yang ini pun dibolehkan. Dibolehkan saksi dua orang. Apa dia? Seksa bagi anak Adam seperti kisas. Kisas ni apa dia? Kita apa, orang tu potong tangan kanan dia, tangan kanan dia dipotong balik. Ini kisas, balas balik. Bunuh, balas bunuh. Potong telinga orang tu, telinga dia dipotong balik. Cungkil biji mata orang tu, biji mata dia dicungkil balik. Tengok belah mana yang dicungkil, belah kanan, kanan balik dicungkil. Telinga mana yang dipotong, telinga kanan, telinga kanan yang dipotong. Dia tak boleh tukar-tukar, tak boleh tukar-tukar. Yang Arif, memang saya cungkil biji mata dia belah kanan, tapi boleh tak nak tukar? Jangan cungkil biji mata saya belah kanan, tukar belah kiri. Sebab belah kiri ni dah tak nampak dah. Belah kanan ni terang lagi ni. Kalau cungkil belah kanan, nanya saya Arif, dah tak nampak saya nanti. Tak boleh. Tidak boleh ditukar-tukar. Tak boleh ditukar-tukar. Mana yang kau cungkil? Kanan. Kanan juga. Jadi dalam bab ini, kena minta ihsan daripada mangsa. Apa dia? Tolonglah. Jangan kenakan kisos kepada saya. Maknanya jangan kena balas balik. Saya sanggup memberi ganti rugi kepada kamu. Haa, tu dia. Kalau dia nak tentukan ganti rugi tu berapa, dia kena berdamai di luar mahkamah. Ni kaedah dia. Kalau dalam mahkamah, dia tak boleh tentukan jumlah. Kalau dalam mahkamah, kena ikut jumlah yang Nabi tentukan. Haa, dia macam tu. Contohlah, okeylah. Kan, sebelah mata dia dah kena congkir kan. Dah macam lanun dengan Pirate of Caribbean. Satu tinggal. Okeylah, saya setuju. Ha, saya maafkan kamu. Saya takkan menuntut kisos, iaitu balas balik. Saya nak ganti rugi. Tapi saya nak banyak ni. Tak boleh. Bila dia kata dia nak ganti rugi, dia maafkan orang tu dalam mahkamah, maka mahkamah akan tentukan jumlah ganti rugi dia. Apa dia? Berdasar kepada apa yang Nabi sebut, sebelah mata ni 50 ekor unta. Kalau dua-dua belah mata, 100 ekor unta. Kalau 50 ekor unta, convert dengan duit nilai mata wang lebih kurang berapa? RM500,000 bayar. RM500,000 bukan RM500,000. Ringgit Malaysia. Bayar.
Ha, tapi kalau contohlah saya tetap nak tuntut kisos, tolonglah kalau congkir biji mata belah kanan saya ni kan, belah kiri ni dah tak nampak, butalah saya jawabnya. Saya minta maaf sebab saya mengikut nafsu tadi, ha, mencungkir biji mata kamu, tolonglah, rayu-rayu kan. Okey, saya nak lebih tinggi daripada nilai yang Nabi tentukan. Jom kita bernamai di luar mahkamah. Ha, mahkamah pun bagi izin. Di luar mahkamah terpulang kepada mangsa. Sama ada dia nak kurang daripada jumlah yang Nabi tentukan, 50 ekor unta tak apalah, bagi aku 30 ekor je. Ha, atau nak lebih, saya nak 100 ekor unta. Tukar dengan duit mata wang, dengan nilai mata wang 1 juta ringgit Malaysia. Ada? Tak apa. Walaupun ada tak cukup 1 juta, saya akan cari demi apa, sebiji mata saya. Kan supaya mata saya tak kena congkir, saya cari. Saya setuju 1 juta. Dia pun cari pinjam saudara mara pun semua kan, jual tanah, jual rumah dapat 1 juta. Bagi selepuk dia 1 juta. Maka terselamatlah mata dia yang sebelah tu. Nampak tak? Yang tu. Kalau nak tuntut lebih atau nak tuntut kurang, nak beri kurang, mesti di luar mahkamah. Dalam mahkamah, lebih tak boleh, kurang tak boleh. Kena ikut apa yang telah ditentukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, tu kaedah dia, tu cara dia. Nampak tak tuan? Ha, tu kisos. Ha, kisos ni hak individu. Ha, yang ni pun cukup dua orang saksi je. Dua orang saksi lelaki cukup dah untuk menjatuh hukum ke atas orang yang melakukan kesalahan tersebut. Taib. Antara contoh perkara kedua, yang tadi perkara pertama, antara contoh perkara kedua, nyata bagi lelaki ialah talak. Bab talak pun cukup dua saksi, bab nikah, rujuk dan pada kebiasaannya ikrar, seumpama zina pun sama juga kan, bila ada orang yang mengaku, ya yang arif saya mengaku berzina. Kalau pensabitan dengan saksi, dia mesti empat saksi. Dalam hudud tuan-tuan, zina, meneduh zina, minum arak, mencuri, merompak, murtad, meneraka. Enam kesalahan, iaitu meneduh zina, minum arak, mencuri, merompak, murtad, meneraka. Saksi hanya nak dua saja. Tapi zina, kesalahan hudud yang pertama, zina mesti empat orang saksi. Lelaki juga. Dia tak pakai saksi-saksi perempuan, tak boleh. Hudud tak boleh. Demisi saksi lelaki juga. Empat orang. Kerana ada nas khusus yang Allah sebut dalam Quran menghendaki bagi saksi apa zina ni empat orang lelaki. Yang beri kenyataan, ha, kemudian dia dijatuhkan hukum atas sebab kenyataan saksi tadi. Tapi kalau pengakuan, ya yang arif saya mengaku berzina. Ha, ada ulama yang menyebut perlu disokong dengan dua orang saksi. Ada dua orang saksi yang melihat dia berzina, kemudian dikuatkan dengan pengakuan orang yang kena tuduh. Selesai. Ya yang arif saya mengaku berzina. Satu. Ada kenyataan ulama lain mengatakan tak perlu sokongan saksi. Tak perlu ada. Cukup dengan pengakuan je, cukup. Yang ni kenyataan ulama yang pegang pendapat ni ialah yang meletakkan pengakuan tu mesti empat kali pengakuan. Dibaca kan? Wahai fulan bin fulan, anda dituduh berzina dengan fulanah binti fulan di sekian-sekian hotel bertempat nenek-nenek rumah. Lepas tu yang kena tuduh ni, ya yang arif saya memahami apa tuduhan tersebut dan saya mengaku bersalah atas tuduhan tersebut serta saya memahami implikasi pengakuan saya. Satu. Dibaca lagi tuduhan. Wahai fulan bin fulan, kamu dituduh bla 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 bla. Dia mengaku lagi, ya yang arif saya mengaku berzina. Baca lagi tuduhan. Wah, ya yang arif saya mengaku berzina. Baca lagi kali keempat ni, dia mengaku, ya yang arif saya mengaku berzina. Cukup empat kali pengakuan, maka dia boleh dikenakan hukuman hudud tanpa disertai dengan dua orang saksi. Tak payah. Ha, tu. Ha, nampak tak? Tapi tuan-tuan, kalau tengah tiba-tiba mengaku, kali pertama mengaku, kali kedua mengaku, kali ketiga mengaku, tiba-tiba kali keempat, yang arif rasa-rasanya saya tak salah lah. Saya tarik balik pengakuan saya. Saya mengaku tidak bersalah. Maka secara automatik tuan-tuan, hudud gugur, tak boleh dilaksanakan ke atas orang ni. Tengok. Sebab tu dalam masa kita borak dengan orang kerajaan Aceh dulu tu, memang itulah antara sebab kenapa hudud sebenarnya tidak dapat dilaksanakan dengan mudah. Kerana ketatnya syarat-syaratnya. Dan dia menjadi suatu lambang keagungan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia susah nak dilaksanakan, tapi masyarakat takut nak buat jenayah. Nampak tak? Itulah yang dikatakan rahmat daripada Allah. Ha?
Kita hari ni duk pening. Pening lah dengan jenayah sana, jenayah sini. Maksiat sana, maksiat sini. Moral sana, moral sini. Pening. Sedangkan penyelesaian dia Allah dah tunjuk dah. Pelaksanaan undang-undang Islam yang mampu mencegah maksiat, mencegah jenayah, mendidik jiwa manusia. Ha, kita nak tunggu, nak tengok orang perempuan tak pakai tudung, Allah susahnya kat Aceh ni. Mana ada? Kita sini tuan-tuan, bersepah-sepah tuan-tuan yang tak pakai tudung. Anak bini kita pun kadang-kadang tudung pun dia belit-belit-belit kongsang tang sini. Belit-belit-belit kongsang tang sini. Belit-belit-belit kongsang tang sini. Belit-belit-belit kerongsang sini. Belit-belit-belit kerongsang sini. Dah sengkat tuan-tuan. Sampai 7-8 kerongsang. Dah macam pokok Christmas. Daripada panjang tudung jadi pendek. Dan seluar ketat. Baju ketat. Allahu Rabbi. Kita kena keluar. Sebab tu kadang-kadang kita nak keluar pergi shopping komplek. Kena keluar pergi Tesco ke pun. Keluar pergi Maiden ke pun. Kita bimbang. Jenis-jenis warak lah. Jenis yang jaga pandangan mata kan. Bimbang terserempak benda-benda ini. Susah. Nak jaga macam mana kan? Ada Allah, kita dah cuba dah hari ni tak nak buat dosa. Semayang nak tepat pada waktu, nak berzikir, mulut nak jaga, tak nak membawang, tak nak cakap benda-benda hal orang bagi semua. Tiba-tiba, bang. Jom pergi Maiden bang. Siapa? Tepung dah habis, beras dah habis, lauk dan peti ais pun itulah tinggal udang katak. Sotong katak. Udang katak kan, untuk udang katak. Tu dia tinggal bang. Lain tak ada dah. Bawang, kicap kan, susu, gula habis belaka dah. Aduh ay. Kita pun pergilah. Pergi-pergi. Oh, konon-konon nak jaga ni. Awak pergilah naik, saya tunggu dalam kereta. Tak mau nanti bila naik sama nampak macam-macam kan. Tak jadi juga tuan-tuan. Tengah-tengah tunggu dalam kereta, lalu kan awek seksi tolak troli depan kita. Astaga. Payah. Tapi di sana, saya raya, dia ada kawasan-kawasan yang macam cokit kan. Kebanyakan peniaganya lelaki. Perempuan-perempuan amat jarang kita nampak. Tapi kalau yang meniaga baju-baju, tudung-tudung, itu banyak ada yang perempuan-perempuan. Tapi semua berjilbab, semua tudung labuh. Menutup fishball 2 butir tu. Tak, kalau tak tudung labuh pun, dia tutup 2 butir fishball tu. Kita bangga nak buka 2 butir tayang kau orang. Bila orang terjogol biji mata pandang ke dia punya tu, marah pula. Hei, biadab. Biadab benda, kau tunjuk, aku pandang lah. Lain kali jangan tunjuk, tutup terus. Ha, tu sebenarnya. Jadi, itulah. Penyelesaian kepada masalah yang ada pada hari ini, tuan-tuan, ialah dengan melaksanakan undang-undang Allah SWT. Saya dah rasa dah. Saya berceramah tentang hudud ni daripada tahun 2006. Saya balik daripada Yaman sampai ke hari ni. Saya ceramah tentang hudud. Kuliah tentang fiqh jenayah undang-undang Islam ni, barulah baru-baru ni saya direzekikan oleh Allah untuk merasai sendiri bagaimana suasana undang-undang Islam itu mendidik jiwa manusia. Baik. Kemudian kematian, wakalah, wasiat, syarikat, qirat, kafalah dan syahadah, yang penyaksian dengan bahawa menyaksi dua orang lelaki atas penyaksian oleh tiap-tiap dua orang saksi mengenai kes seperti qirat. Ha, kerana ketiadaan dua orang saksi tersebut atau ghaib. Semua ini boleh menggunakan dua orang saksi. Baik. Semua benda-benda tuan-tuan saya tak perlu nak ceritalah apa dia qira, apa dia kafalah, apa semua tuan-tuan boleh rujuk sendiri dalam Matlab Badrain ini juga. Siapa ngajar? Jilid yang satu. Jilid satu. Kan? Ada ustaz kan yang mengajar. Dalam tu semua dalam bab-bab muamalat dalam tu belaka. Kalau kita nak bahas satu-satu jadi panjang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh rujuk di situ. Kemudian diterima padanya salah satu daripada tiga perkara yang berikut. Nah, itu yang kedua. Pasal disebut ni hak manusia dari segi kesaksian terdapat tiga. Yang pertama tadi diterima dua saksi lelaki. Yang kedua, diterima padanya salah satu daripada tiga perkara berikut. Apa dia? Oleh dua saksi lelaki. Samalah macam yang mula-mula tadi. Yang kedua, seorang saksi lelaki dan dua saksi perempuan. Boleh. Kemudian yang ketiga, seorang saksi lelaki dengan sumpah pendakwa setelah saksinya memberi penyaksian dan selepas ditakdilkan saksinya, dan wajib ia menyebut dalam sumpahnya bahawa saksinya adalah benar tentang penyaksiannya.
Ha, maknanya dalam bab ni tuan-tuan, yang mendakwa tak ada saksi banyak, seorang saja, ha, maka saksi tu pula setelah ditakdilkan, maknanya telah disiasat, ditengok, diteliti bahawa dia mempunyai ciri-ciri kelayakan untuk memberi penyaksian dia, ha, kemudian dia kena bersumpah pasal hanya ada satu saksi saja. Maka sumpah yang mendakwa tu mestilah menyebut saksi tadi ni. Demi Allah, wallahi wa tallahi wa billahi, saksi saya ni benar belaka. Wallahi wa tallahi wa billahi, apa yang disebut oleh saksi saya ni adalah benar belaka. Ha, dia kena gitu. Ha, yang tu pun dalam, ada dalam Islam kaedah, ha, untuk menjadi saksi. Jadi tiga benda. Dua saksi lelaki pun boleh, seorang saksi lelaki dan dua perempuan pun boleh, seorang saksi lelaki dan sumpah pendakwa pun boleh. Apa dia? Ni, bahagian ini adalah berhubung dengan harta. Ha, nampak? Dalam bab harta, boleh diterima dua orang saksi lelaki, boleh diterima seorang saksi lelaki dengan dua orang perempuan, dan boleh diterima seorang saksi lelaki dengan sumpah pihak pendakwa. Ha, ni, dalam bab harta. Yang tadi bukan bab harta, yang atas tu banyak yang melibatkan tubuh badan manusia. Sebab tu tak boleh, ha, sewenang-wenangnya apa mengguna pakai saksi. Ha, dia kena saksi yang betul-betul, ha, dua orang kena, tak boleh yang lain. Ha, seorang lelaki dua perempuan tak boleh, ha, seorang lelaki dengan sumpah pun tak boleh, kena dua orang lelaki. Ha, tu dalam bab yang melibatkan, tidak melibatkan harta. Yang ni bab yang melibatkan harta. Ha, sama ada harta itu ain, harta yang nampak lah, kan, atau hutang. Ha, hutang ni harta yang tak nampak, kan. Kemudian manfaat pun sama juga, benda yang tak nampak, atau berhubung dengan yang dimaksudkan harta daripadanya, sama ada ia merupakan akad yang dibangsakan kepada harta, atau fasahnya, atau hak yang dibangsakan kepada harta, seperti jual beli, hawalah, kan. Aa, kerana ia sebagai jual hutang, dengan hutang, iqalah, khiyar, dhaman dan tangguh, semua itu termasuk dalam bab muamalat. Juga termasuk dalam bahagian yang kedua ini, wakaf. Wakaf juga boleh pakai dua saksi lelaki, atau satu saksi lelaki dua perempuan, atau satu saksi lelaki dengan sumpah pendakwa, kan. Seperti Ibnu Suraih, Ibnu Suraih dan tersebut, seperti kata Ibnu Suraih dan tersebut dalam Ar-Raudhah, bahawa ia adalah yang terlebih kuat dari segi makna dan dikira sahih oleh Imam Al-Haramain, Al-Baghawi dan lain-lain daripada keduanya, sebagaimana dianggap sahih oleh Ar-Rafi'i dalam Asy-Syarhus Saghir. Ha, ni nama-nama kitab lah ulama-ulama yang menggunapakai pendapat yang tersebut. Taib. Diterima diterima pandangan dua saksi lelaki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan atau empat saksi perempuan. Ha, ni yang bahagian ketiga pula. Dalam bab saksi bagi hak manusia ni ada tiga, kan. Satu, boleh pakai saksi dua orang lelaki saja, lain tak boleh. Yang kedua, dua lelaki boleh, satu lelaki dua perempuan boleh, satu lelaki dengan sumpah pendakwa boleh. Dan yang ketiga, diterima pandangan dua saksi lelaki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan atau empat saksi perempuan. Apa dia? Dalam bab apa? Ini adalah berhubung dengan kes yang tidak nyata bagi lelaki mengikut kebiasaan seperti bik dara. Oh, ni tak nyata ni bagi lelaki. Lelaki mana tahu orang tu dara ke tidak, kan. Ha, ni yang tidak nyata bagi lelaki mengikut pada adat kebiasaannya. Contoh al-bik dalam bab dara, kelahiran dalam bab haid. Haid pun sama juga, orang perempuan je yang tahu. Orang lelaki kadang payah, kan. Dia tak tahu menahu tentang haid ni, kan. Dia tak tahu menahu, kan. Sebab tu kena, tuan-tuan, saya pernah ingat kenyataan guru saya. Dia kata apa? Dalam bab fiqh ni, permasalahan darah perempuan ni benda yang paling susah sebenarnya. Susah jangan main tu. Orang perempuan walaupun dia dah melalui haid, tapi bila benda berlaku yang bukan kebiasaan dia, dia pun pening. Ni darah benda ni, lain pula ni. Macam mana kalau tiba-tiba macam ni? Macam mana saya datang haid satu hari, dua hari, lepas tu berhenti dua, tiga hari, lepas tu datang balik? Lepas tu macam mana pula lebih haid saya datang sampai 20 hari, datang sampai 30 hari? Ada yang penyek, pagi datang, petang dah tak ada dah, kan, besok tak ada dah. Pening. Warna darah macam ni, warna macam ni, bau macam ni, bentuk macam ni, pening. Sebab tu ada satu ulama pondok di Kedah mana, dia buat satu buku soal jawab berkenaan dengan haid. Kalau tak silap Ustaz Muhadir Haji Jul pun ada buat, rasa saya, satu buku berkenaan dengan haid.
darah wanita je tebal, bak darah je tebal. Oh, jangan main. Jadi ni benda-benda kebiasaan yang kita tak tak biasa. Ha, termasuk dalam bab ni. Penyusuan, kemudian aib pada perempuan yang di bawah kainnya. Ha, apa aib pada perempuan di bawah kainnya? Seperti tertutup faraj dengan daging yang disebut dalam bahasa Arab atau istilah fiqah rutaqa. Rutaqa. Ah, ha, cuba di pensel tu boleh boleh bariskan rutaqa. Kan dia tulis situ ra ta qaf alif hamzah. Kan? Jadi nak sebut dia, ha, sebut rutaqa. Bahasa Arab ni lain baris, berubah baris jadi lain makna. Faraj yang tertutup dengan daging atau tulang. Faraj yang tertutup dengan tulang disebut sebagai qurana. Qurana. Kan? Dan luka di faraj perempuan. Tuan-tuan, yang ini bab ni termasuk dalam bab khiyar. Bab khiyar yang mana khiyar ni berlaku biasanya selepas daripada perkahwinan. Yang mana bila berlaku benda ni, khiyar ni maksudnya sama ada lelaki atau perempuan, suami atau isteri boleh memilih sama ada untuk meneruskan perkahwinan atau fasakh. Pisah. Apa dia? Dalam bab ni tuan-tuan, lelaki ada 5 perkara yang perempuan boleh khiyar. Perempuan pun ada 5 perkara yang lelaki boleh khiyar. Boleh buat, boleh buat pilihan. 5 perkara lelaki itu ialah yang pertama, gila. Lepaskan nikah baru tahu gila. Baru tahu gila. Ni jenis jodoh-jodoh lelaki, jenis mak-mak kan. Mak-mak ayah suka jodoh-jodoh dengan anak-anak kan. Suka jodoh dengan anak-anak ni. Anak kata ikutlah mak siapa pun kan. Wati terimalah mak. Pilihan mak. Mak dulu pun kahwin dengan pilihan atuk juga. Bahagia sampai dah ke hari ni. Jadi wati pun tak kisahlah mak. Mak pun carilah. Cari-cari. Jumpalah seorang ni kan. Wampang-wampang-wampang. Tengok muka kan. Apa. Apa. Sopan santun. Allah handsomenya kan. Cermatnya budak ni. Lurusnya kan. Lepas-lepas nikah tuan-tuan. Gila. Baru tahu dia gila. Sama ada gila berterusan. Ataupun gila sekejap-sekejap. Sekejap gila. Sekejap tak. Sekejap gila. Sekejap tak. Yang ni perempuan ada khiyar. Nak teruskan perkahwinan atau nak pisah. Ha, kalau terus perkahwinan ni biasanya perempuan pun gila juga. Tapi kalau orang normal tuan-tuan, takkan nak kahwin dengan orang gila. Perempuan ni bila dia berkahwin, pergantungan dia dulunya pada mak ayah dia berubah pergantungan daripada suami. Sebab tu suami mesti tunjukkan yang kita ni tepat bergantung isteri. Ini tuan-tuan lalu lepas terbang melompat belakang isteri. Isteri lebih berani daripada lelaki. Orang payah tuan-tuan. Lepas terbang tu, jangan main. Lepas lalu bawah tu kita boleh berani. Lepas terbang tu. Pasal lepas ni dia kalau terbang, dia tak reti mana dia nak, dia nak landing. Dia kacang marbar sekali. Dia masuk celah ni kan tuan-tuan. Saya pernah tuan-tuan lepas masuk kain. Saya tak melompat. Kat mana saya rasa dia ada tu. Saya pop. Saya ngap. Oh hancur terus. Tu cara dia. Picit ngap. Hancur terus lepas tu. Ada orang melompat. Baik. Gila. Yang kedua apa dia? Jazam. Apa dia? Penyakit kusta. Pun sama juga. Lepas kahwin baru tahu dia ni ada penyakit kusta. Boleh minta khiyar. Saya rasa saya nak pisah lah. Okey. Yang ketiga, baras. Apa dia baras? Sopak. Penyakit sopak pun sama juga. Oh, lepas kahwin baru tahu dia ni ada sopak. Boleh pilih sama ada nak terus berkahwinan ataupun nak fasakh. Kemudian yang keempat, zakarnya terpotong. Baru tahu. Sebab sebelum kahwin mana ada orang tunjuk. Lepas kahwin baru tahu. Allah, apa ni bang? Zakar terpotong. Tapi dalam bab ni ada perbahasan. Kalau dia terpotong, dia punya yang baki yang tinggal tu, kalau terpotong semua memang boleh minta khiyar lah. Isteri boleh minta tuntut untuk pisah. Kalau terpotong semua. Tapi kalau terpotong separuh ni ada perbahasan. Kalau yang tinggal tu dia punya ukuran dia kurang daripada hasyafah. Apa hasyafah? Kepala bomba tu. Pucuk, pucuk zakar tu. Contohlah, minta maaf ni kena cerita je lah. Ukuran pucuk kepala bomba tu, hasyafah tu besar ni. Kemudian yang tinggal tu kecil sikit daripada kepala bomba. Yang ni boleh. Isteri boleh minta khiyar. Boleh minta pisah. Tapi kalau yang tinggal tu dia terpotong sikit je dekat kepala tu kan. Tapi yang tinggal panjang ini tinggal. Yang tinggal panjang. Cuma hasyafah je yang tak nak hilang. Terpotong. Maka yang ni tidak ada khiyar bagi isteri.
tak boleh minta fasakh. Maknanya sebab dengan panjang tu boleh lagi, boleh lagi untuk melakukan persetubuhan. Ha tu. Kemudian seterusnya annah, apa dia? Iaitulah mati pucuk. Mati pucuk ni pun isteri kena buat pengaduan depan qadhi, depan hakim, dan hakim atau qadhi akan minta si suami berubat. Dia akan bagi tempoh setahun. Biasa setahun. Dia tak terus apa fasah tak. Dalam bab mati pucuk, qadhi atau hakim akan bagi tempoh pada suami untuk berubat. Kami bagi tempoh pada kamu setahun untuk berubat. Lepas setahun tengok macam mana. Lepas setahun tak jadi juga kan, macam-macam pergi dah, macam-macam tempat pergi dah kan, tak jumpa juga. Ha, tapi tuan-tuan, ada satu tempat yang memang ada ubat, ubat untuk mati, mati pucuk. Banyak orang Malaysia datang sana cari belalah tu. Mana? Aceh ha. Aceh ha. Saya tahu tempat dia di mana. Cuma saya tak beli eh, minta maaf, saya tak beli eh. Ha, jangan nanti ada datang jumpa saya. Ustaz, ada sat ubat Ustaz. Ha. Aceh ada tuan, Aceh ada ubat dia. Semua herba masyarakat mereka buat untuk beri. Kiai, guru saya. Guru saya yang saya belajar dalam bab perubatan Islam, orang Aceh. Anak dia 10 orang. Anak 10 orang. Umur dia dah 50 berapa dah? Umur dia 52 ke 53. Tu pun nak mengandung lagi seorang. Dia kata apa? Dia kata dia nak cukup sampai 12 orang. Ha. Ha, tak tahu lah kot dia pakai herba tu ke atau memang kekuatan semula jadi dia, Allah alam. Ha tu. Jadi lepas tahun isteri mengadu dengan qadhi, tak jadi dia tuan qadhi, tak boleh juga kan. Dah beratur tempat ubat dah, tak jadi, maka boleh minta fasakh. Itu aib yang ada pada lelaki yang boleh perempuan minta khiyar. Perempuan pun ada juga. Yang tiga sama, iaitu gila, jazam, baras. Ya, gila, kusta dan sopak sama. Kemudian apa dia? Yang keempat, itulah rutaqaq tadi. Rutaqaq ni maknanya ada daging, lebihan daging yang menutupi lubang faraj sehingga menyukarkan untuk berlaku persetubuhan. Biasanya berlaku kepada wanita-wanita yang kegemukan, obesiti. Gemuk. Kalau qurana, yang kelima qurana, yang keempat dia rutaqaq, yang kelima qurana. Qurana ni farasnya, lubang farasnya ditutupi oleh tulang. Tulang. Ha? Sehingga menyukarkan untuk persetubuhan. Buat apa kerah kan ni? Buat tulang. Tulang. Dan biasanya berlaku pada perempuan-perempuan yang terlampau kurus. Kurus sangat. Ha, ni pun sama juga. Yang ni pun antara aib yang boleh suami minta khiyar. Payah benar kan? Kan? Payah, susah kan? Kan? Asal nak buat je kena cari kan? Tak maaf lah, pisah, fasak. Boleh ni. Cuma dalam bab ni, ada beberapa ulama' masukkan lagi beberapa perkara yang boleh menyebabkan boleh ada khiyar sama ada lelaki atau perempuan. Apa dia? Yang pertama, mulut terlampau busuk. Gosok dengan Pepsodent ke, Colgate ke, kan? Kan? Gogok minyak wangi ke. Busuk juga mulut. Sebab busuk tu bukan datang pada mulut, pada gigi. Oh, daripada perut. Daripada bawah ni. Macam orang puasa, tuan-tuan gosok lagi banyak kali pun tapi tetap bau busuk tengah hari tu. Sebab dia datang, angin daripada perut ni datang, naik ke atas. Busuk melampau, dan busuk ini tidak boleh diubati. Kalau boleh ubat tak apa. Antara tuan-tuan, orang yang terlampau kuat merokok, satu hari sampai 4-5 kotak, mulut dia berbau busuk. Tapi isteri tak boleh nak buat apa, hadap je lah. Terima seadanya. Tapi kau tanya betul-betul pada para-para isteri, memang mereka tak suka suami yang merokok. Tapi nak buat macam mana? Dan nombor. Dan orang yang mengalami penyakit diabetes, kecil manis yang terlampau tinggi gulanya, juga boleh menyebabkan mulut berbau busuk. Sebab tu orang yang terlampau tinggi gula, kecil manis, dia ada kaedah cara gosok gigi supaya tidak timbul darah, tak keluar darah, gigi jadi longgar, gusi rosak. Ni pasal apa? Pasal saraf dia dah rosak. Dia ada kaedah dia. Ha, itu pun sama juga. Kalau boleh diubati tak apa, teruskan pernikahan. Tapi kalau tak boleh diubati, busuk terlampau yang tak boleh diubati, maka boleh minta khiyar. Begitu juga dengan bau keringat, bau peluh yang terlampau busuk juga. Kan? Habis mandi minyak wangi pun tak boleh juga, busuk juga. Bau peluh badan dia kan, bau tangan dia, kaki dia, ketiak dia, Allah, busuknya. Tak tenteram.
Ni pun sama juga, bila busuk tu tak boleh diubati, boleh minta khiyar ataupun minta apa, minta fasah, minta besah. Ha tu. Ni, ha yang ni boleh menggunakan yang tadi tu. Diterima pandangan dua saksi lelaki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan atau empat saksi perempuan dalam bab penentuan dara dan sebagainya. Yang tu memang tak boleh saksi lelaki lah, saksi perempuan saja kan. Empat orang saksi perempuan mengesahkan bahawa wanita ni masih dara, al-bikr, masih bikr, masih dara. Tapi zaman hari ni tuan-tuan, nak mengesahkan dara ni dah, dah mudah dah, tak perlu dah kepada saksi-saksi perempuan kan. Macam orang tua-tua dulu dia guna dengan apa, bawang putih kan. Tak perlu dah. Guna pergi hospital je. Hospital dia ada, dia ada apa, kaedah khas untuk menentukan wanita ni masih dara ataupun tidak. Taib. Tidak sabit sesuatu daripada hak-hak tersebut dengan penyaksian dua perempuan dan sumpah kerana tidak kedapatan nas. Maka bila tidak kedapatan nas, yang boleh ialah dengan saksi empat orang perempuan. Tak boleh dua orang perempuan tidak boleh dua orang perempuan. Taib. Hanya dengan empat orang perempuan sahaja. Taib. Ini ada macam ada satu macam ada soalan masuk ni. Oh ni soalannya agak. Bolehkah seorang isteri jika suaminya sakit dan berpanjangan yang tidak akan sembuh? Bolehkah seorang isteri apa? Seorang isteri minta cerai. Baru masuk apa mesej yang diperbetulkan. Bolehkah seorang isteri meminta cerai jika suaminya sakit yang panjangan yang tidak sembuh? Contohnya sakit kanser. Ha. Taib, sian suami tu. Ha. Sebab tu lah si suami, kalau dah rasa-rasa sakit, kan, sediakan payung sebelum hujan, pasang seorang lagi. Oh, ustaz ni bukan menjawab soalan ustaz. Tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah, dia dalam bab sakit ni, kita tengok. Kalau sakit yang memang tidak dapat memberikan nafkah kepada isteri, nafkah zahir ke, nafkah batin ke, khususnya batin lah, maka boleh, dibolehkan. Lebih-lebih lagi bila isteri tu muda lagi. Isteri tu baru 25. Suami dah 45. Kan? Lepas tu kanser pula tu. Lepas tu tak mampu nak beri nafkah batin. Jangan main tu. Bila isteri tak dapat nafkah batin daripada suami, itu yang timbul kes isteri main luar. Na'uzubillah min dhalik. Ha? Ada pula kan orang-orang lelaki yang mengacau dia, yang mengorat dia, yang tackle dia, yang caring dengan dia, yang macam-macam lah. Lama-lama dia boleh berlaku penzinaan dan sebagainya. Jadi maknanya kalau dalam bab ni boleh, tak ada masalah. Tapi kalau masih lagi suami boleh memberikan nafkah zahir batin, yang ni tak boleh, tak boleh. Dan sepatutnya tuan-tuan, macam contohlah dalam bab suami di penjara 20 tahun, sama boleh ke? Penjara, anda dikum penjara 20 tahun, isteri baru 25. Suami kena, suami dah, suami umur 30 tahun masuk penjara 20 tahun, keluar-keluar dah 50 tahun, bini dah 45, menopause sama situ. Yang ni pun boleh juga. Boleh menuntut apa, cerai atau menuntut fasakh disebabkan suami dengan dia tidak dapat menjalani kehidupan sebagai seorang suami isteri yang betul dari segi nafkah zahir dan batinnya. Tapi ada rukhsah dan keringanan dalam Islam, bukan semestinya isteri kena cerai, isteri kena pisah, tak, bergantung pada kerelaan isteri. Ada orang terlampau kasih sayang dan cinta pada isteri, pada suami, kan, sampai sanggup tak kahwin lagi, sanggup tak nak berpisah dengan suami dengan isteri, sampailah isteri berikrarkan menjaga suami, sampailah suami menghembuskan nafas yang terakhir. Begitu juga dengan suami, isterinya sakit pun sama juga, tak dapat nak beri nafkah batin kan. Pasal isteri sakit, terlantar je kan. Tidak eh. Sama juga dalam bab tu kan. Isteri tak boleh nak beri nafkah apa batin kepada suami. Suami muda lagi ataupun suami umur dah 40 pun masih lagi orang kata pun ni lagi berhendak kepada hubungan dan sebagainya. Ni pun sama juga kan. Kalau suami tu rela terima, sanggup untuk jaga isteri dia sampai ke apa nafas yang terakhir, tak ada masalah. Dia bukan semestinya kena, memang kena pisah, memang kena cerai. No, tidak.
terpulang kepada kerelaan dan keikhlasan masing-masing. Sama dalam bab talik kan, cerai talik tu kan, yang disebutkan kalau 3 bulan suami meninggalkan isteri bla 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 bla. Tapi bawah tu ada tulis yang mana isteri membuat report di qadi, di mahkamah, nampak tak? Tapi kalau isteri tak buat report, sebab dalam bab ni banyak yang tanya saya, ustaz, suami saya dah tinggalkan saya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dah. Jatuh tak talak, apa talak ustaz, sedangkan masa nikah disebut dalam dalam talik tu jangan tinggal, kalau tinggal apa 3 bulan boleh jatuh talak. Saya kata, puan macam mana? Puan anda buat report ke dekat pejabat pejabat qadi, mahkamah? Puan rela ke dengan apa yang berlaku? Saya kata, saya tak kisah ustaz, saya memang menunggu dia. Ha, saya kata, kau dah tunggu, tak kisah, maka tak jatuh talak. Tak terpakai talik tu sebab disebut bawah tu kan, isteri buat report di pejabat pejabat qadi, buat aduan di pejabat qadi dengan bayaran RM1 kan, disebut pun bayaran RM1 pun ada sebut tu. Ha, maknanya isteri tak rela ditinggalkan suami, dia buat report, buat aduan di pejabat pejabat qadi, bayar duit pengurusan apa semua kan, RM1 tu, lepas tu buat penyiasatan, memang sah suami tinggalkan isteri dia dah 3 bulan tanpa sebarang nafkah zahir batin, maka boleh jatuh atau gugur talak berdasar pada talik jadi. Nah tu. Jadi kalau isteri suka, reda nak tunggu sampai setahun suami dia nelayan, naik apa kapal nak pergi cari ikan, tapi masa tu ribut kan, orang kampung tak pergi, dia seorang je pergi, tak balik-balik sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan. Ha, ni macam cerita drama. Tak balik-balik sampai setahun, dua tahun, dia nak tunggu juga. Tunggulah, terpulanglah pada dia. Ha, kan? Ha, tak ada masalah dalam bab tu tuan-tuan eh. Sama dalam bab sakit ni, kan? Ha, bab sakit ni sama juga kan. Ha, kalau kita lebih mementingkan perkara yang sedemikian, hubungan seksual dan sebagainya daripada kasih sayang, cinta sejati, maka inilah yang akan berlaku. Suami sakit, tak mampu nak bagi nafkah batin dan sebagainya, memang tak boleh nak sembuh kan, mati dan apa sebagainya, maka bolehlah nak minta kan. Cuma kesianlah kepada suami tu. Dan siapa cakap kanser tak boleh baik? Boleh tuan-tuan, kanser boleh baik kan. Saya banyak testimoni kanser yang saya hadapi, kanser stage 3, stage 4 yang sembuh, alhamdulillah. Nak tahu apa bendanya, kena jumpa saya. Ha, tak ada cerita dalam ni. Ha, baik. Jadi jangan cepat sangat kita nak buat hukuman kan, orang ni sakit tak boleh baik, ni boleh mati ni, dia nak minta cerai apa semua. Ha, tu. Cuma dari segi itulah, dari segi jadi bila tak mampu nak beri nafkah zahir batin, kemudian isteri masih muda dan apa masih berkehendak kepada hubungan, maka dia boleh minta cerai. Dan suami pun sepatutnya lepaskanlah isteri tu, daripada isteri tu berzina dengan orang lain, na'udzubillah, maka lepaskanlah kan. Jadi suami tu hidup sendirilah, kalau ada mak ayah, mak ayah lah yang akan jaga, adik-beradik yang akan jaga. Itulah yang berlaku pada hari ni. Baik, seterusnya ada 5 minit lagi, kita ambil sikit lagi. Perkara yang berhubung dengan hak-hak Allah tidak diterima penyaksian di kalangan perempuan dan khunsa, bahkan hendaklah daripada lelaki sahaja. Ha, itulah yang disebut sebagai antaranya hudud tadi ya. Bilangan kesaksian yang boleh diterima berhubung dengan hak-hak Allah ni ada 3. Apa dia? Yang pertama, diterima padanya hanya dengan 4 orang saksi lelaki, tidak diterima jika kurang daripadanya. Ini berhubung dengan kes zina, lewat dan mengadakan hubungan jenis dengan binatang. Baik. Yang ini tuan-tuan, dalam bab ni memang tidak boleh saksi kurang daripada 4, mesti 4 orang. Dalam bab zina, dalam bab lewat dan juga dalam bab mengadakan hubungan jenis dengan binatang. Mungkin dalam negara kita tak berlaku hubungan jenis dengan binatang, tapi di luar negara, di barat, dia ada kedai-kedai yang jual anjing yang memang anjing tu dilatih khusus untuk melakukan seks dengan tuan dia. Ha, jangan main. Anjing betina, tuan dia lelaki. Anjing jantan, tuan dia perempuan. Ha? Dan anjing ni dia tidak akan setubuh, anjing jantan tak akan setubuh tuan dia yang perempuan tu kalau tuan dia perempuan tu terlentang. Dia mesti tuan dia perempuan tu menungging macam dia anjing setubuh dengan anjing. Baru anjing tu akan setubuh. Kalau tuan perempuan tu menungging, dia menungging je, anjing terus datang. Tahu dah apa tuan dia nak. Ha, ni. Di luar negara ada. Kita mungkin tak ada lah. Kan? Memang tak ada lah. Na'udzubillah kan. Jangan sampai part tu. Jangan sampai bab tu. Eh, laknat Allah ke atas kita nanti.
Dan satu perkara yang memang Nabi sendiri pun sebut, hukuman bagi orang yang menyetubuhi apa binatang ni ialah dibunuh fa'il dengan maf'ul. Dibunuh orang yang menyetubuh binatang dan binatang yang disetubuh pun mesti dibunuh. Dua-dua dibunuh. Hukuman dia. Nabi sebut dalam hadis yang jelas, bunuh dua-dua. Ha? Bapak tuan-tuan, setubuh binatang ni merosakkan sunatullah, fitrah Allah Subhanahu Wa Taala. Dibuiknya kambing, anjing tu ke mengandung, dah keluar-keluar je badan anjing, kepala manusia. Tak pelik tuan-tuan. Kan? Setubuh dengan kambing, setubuh dengan lembu. Kan? Keluar-keluar je kan? Ha, lembu tu kan, badan lembu, kepala manusia. Nah, ha. Kena pula lembu tu termasuk dalam senarai korban. Siapa nak sembelih kepala lembu tu, kepala orang tu? Kita pun, ya Allah, hey, kau jangan pandang sini lah, pandang tempat lain. Nak sembelih pun tak sampai hati. Kan dah merosakkan ekosistem yang telah Allah Subhanahu Wa Taala apa rancang, yang Allah buat fitrah sunatullah habis. Sebab tu Nabi kata, siapa setubuh binatang, bunuh fa'il yang buat dengan yang kena buat. Kalau yang buat tu binatang, fa'il juga disebut, bunuh dia juga. Yang kena buat tu manusia pun kena bunuh juga. Dua-dua kena bunuh. Ha, sebab tu dalam bab ni tuan-tuan, dalam bab yang menyediakan hukuman yang berat ini, maka saksi yang diterima hanyalah 4 orang sahaja. Hanya 4 orang, tak boleh kurang daripada 4 orang. Dan saksi tu mestilah saksi lelaki. Ha, tu dia. Termasuk juga dalam bab zina, saya dah sebut tadi, dengan bab, dalam bab zina dan juga dalam bab liwat. Dalam bab liwat ni tuan-tuan, pendapat ni terpakai kepada mazhab Syafi'i. Sebab Syafi'i, Imam Syafi'i, dia menganggap liwat tu termasuk zina. Maka bila liwat termasuk zina, saksinya juga mesti sama dengan saksi zina, iaitu 4 orang. Tapi mazhab lain yang menganggap liwat tu tak masuk zina, maka saksinya kekal 2 orang. 2 saksi lelaki sahaja. Ha, ni pasal apa? Pasal kitab Matalah Badrain ni kitab fiqah Imam Syafi'i. Kita duk baca ni kitab Imam Syafi'i. Sebab tu disebut dalam ni, dimasukkan kesan liwat. Sebab liwat ni dalam mazhab Syafi'i memang menganggap liwat termasuk zina. Sebab perbuatan liwat hampir sama, 90% sama dengan zina. Apa dia? Zina ni ialah masukkan zakar dalam faraj, walaupun suku hasyafah, walaupun suku kepala bomba, dah dianggap zina. Jadi liwat memasukkan zakar, sama macam zina memasukkan zakar. Liwat memasukkan zakar juga. Zina masuk zakar dalam faraj, iaitu lubang yang namanya faraj. Liwat masuk zakar dalam dubur, iaitu lubang yang namanya dubur. Kemasukan berlaku, zakar ada, lubang ada, nama je lain. Satu faraj, satu dubur. Sebab tu mazhab Imam Syafi'i menganggap liwat termasuk dalam kategori zina. Yang mana kesalahan bagi pelaku liwat sama dengan kesalahan bagi pelaku zina. Saksi liwat sama dengan saksi zina. Ha, dia gitu. Tapi mazhab lain tidak. Mazhab lain mengatakan liwat ni tak masuk tarif zina. Sebab apa? Sebab panjang perbahasan dia. Sebab dalil yang dipegang oleh golongan pertama termasuk mazhab Syafi'i, dalil itu ada perawi. Hadis itu ada perawi yang dihukumkan kazzab, penipu, pendusta oleh Abu Hatim. Dan juga ada dalil yang dihukumkan sebagai majhul, yang tak tahu siapa dia ni. Jadi hadis itu tak boleh pakai jadi hujah. Bila tak boleh jadi hujah sebagai mengatakan liwat termasuk zina, maka tak ada hujah bagi golongan pertama. Sebab tu pendapat kedua yang banyak dipilih oleh kebanyakan fuqaha, iaitu liwat tak masuk zina. Cuma hari ini kita bahas fiqah Imam Syafi'i, maka kita sebutlah juga liwat ni termasuk dalam zina. Maka dia memperuntukkan saksi 4 orang sama dengan kes zina. Baik. Jelas tuan-tuan eh. Oi. Oh dah habis masa dah tuan-tuan. Kita berhenti setakat ni lah. Kalau ikut nak baca bawah ni, tengah ni panjang ni. Panjang ni kang. Kan nanti tuan-tuan kang, nanti apa ni ustaz? Nak balik masak ni. Berhenti setakat ni. Berapa bulan ini? 12? 13? Sekali lagi tuan-tuan, insyaAllah kita akan habiskan 308, 309, 310 dan 311. Dan 311. Bulan depan insyaAllah, bulan 11 kita akan habiskan terus kita punya pengajian ni, dan kita boleh mengkhatamkan kitab ni insyaAllah pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan, sebab saya dah baca tadi sekali imbas, walaupun dia banyak ayat ni panjang-panjang, tapi perbahasan dia sikit-sikit je.
Bahasa sikit-sikit je. Jadi insyaAllah sempat kita habiskan pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.